Referensi makan siang kita hari ini dari Jember, Jawa Timur, ada kuliner legendaris rujak cingur. Nah, menu khas Jawa Timur ini terkenal dengan bumbu yang kental serta rasa gurihnya. Duh, bikin lapar ya liatnya. Ya, ini adalah rujak cingur Bututik, Jalan Cokro Aminoto, Jember, Jawa Timur. Kalau dalam gang, jangan salah, yang nyari banyak banget. Mulai dari mahasiswa sampai artis ibu kota. Bahkan sampai viral di media sosial saking enaknya. Ini dari medsos. Terus kemudian? Viral, kemudian saya nyoba. Sekarang kebetulan tadi udah mau habis, tapi kembali ya. Terus yang membedakan dengan rujak lainnya apa, Bu? Kalau rujak saya kan kental, kalau lainnya kan cair, gitu. Terus itu memang masih agak kasar-kasar begitu memang ya? Ada yang minta yang kasar-kasar, ada yang minta yang halus. Kalau petisnya Bu, ada berapa pilihan di sini Bu? Dua, petis hitam sama petis merah. Ya, bahan petis udang, pisang batu, cabai, dan kacang goreng sengaja diulek kasar dan kental agar lebih terasa gurih. Apalagi ditambah paduan sayuran serta irisan kulit dan tulang rawan sapi. Pantesan pada lahap. Oh ya, untuk menikmati seporsi rujak cingur yang sudah berjualan sejak tahun 1990 itu, kalian cukup merogoh kocek mulai dari Rp14.000 saja. Pas untuk kedapan jelang makan siang. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.